juga jangan bikin bakso borak lu sih. Ah. Dia yang tak perlu berubah. Suatu hari Pak Rudi bingung mau bisnis apa. Dia bilang sama istrinya, Bu, kita bisnis apa ya? Halah, bapak bisnis apa aja gagal terus. Ibu mulutnya pedes banget kayak sambel. Buku itu sebuah apa ya? Maksudnya bonus aja kalau akhirnya bisa jadi buku, bisa diterbitkan, bisa dibaca banyak orang. Kita masuk ke dalam bioskop, kan aku yang masuk duluan sekarang. Selamat sore. Dia muncul belum ngomong apa-apa. Filmnya bisa punya perspektif yang baru dalam menilai karya, menilai orang lain, bisa lebih bersyukur lagi. Ternyata masih di rumah jadi itu sama lagi ngasih keturunan ya. Dia ini salah satu kesayangan saya di lokasi. Selamat sore. Gimana suka? Terima kasih banyak ya teman-teman. Semoga bisa diceritain juga pengalamannya ke teman-temannya yang belum nonton. Jangan direkam, nanti spoiler. Semoga suka sama filmnya, semoga terhibur. Semoga bisa sampai ke kalian semua. Punya kesan tentang film ini, di-share ke teman-temannya. Jangan direkam. Yang paling penting adalah jangan lupa kalian harus fokus nontonnya karena ada saya di situ. Siap. Itu dulu yang paling penting. Harus sempurna. Even gue kadang insecure. Kita juga sering dibully sama orang tua sendiri juga. Nangisnya dapet, serunya dapet. Jadi beneran kita bisa nangkep dari awal sampai akhir. Ini kebetulan aku juga lagi kayak gimana caranya ngurusin badan ya. Dengar itu kayak langsung, oke, aku kayak gak peduli lagi gitu. Makan nasi goreng ya. Imperfect. Oh.